Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Kenapa Allah lewat malam ni? Sebenarnya nak berehat. Tambah balas biar duk kalut duk telefon saya kau-kau ya. Ini saya pun buatlah eh. Waalaikumsalam. Kamru Hisham, Nur Hisham Sulaiman, Jannah Guntur, Kasmin Al-Fakir. Waalaikumsalam eh. Zamri Zam. Waalaikumsalam. Sima. Waalaikumsalam eh. Jamil Jamil Terduduk Zai Duka Kotiau Zulkifli Mak Saad Nurmawati Mak Yusuf Hamzah Zah Mak Bulat Syarif Saad eh, Muhammad Nazirul Khalid. Teruskan berkongsian eh. Saya MB tengah live eh. Saya dah tekan button live. Baru-baru beritahu tadi yang tak mau share dalam group. Okey, entah dah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Arau hadir eh. Hadanan Halim eh. Saya bersiaran-siaran live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Abdul Halim. Dan juga di TikTok saya, Syafiq.Halim. Dan saya ada YouTube entah dah. Muhammad Syafiq Abdul Halim Official. Jadi, teruskan perkongsian eh. Xavier dan sebagainya. Siapa yang biasa duk tengok dekat Xavier page, tolong pergi tengok dekat page saya lah. Share-share padu sikit. Syam Dek Naro, Waalaikumsalam, MK Stingray, Kamarudin, Ahmad Syuib Awang, Muhammad Fuad, Adik, Khairul Anwar. Saya bukan nak temerang, tapi saya nak membukakan temerang yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan. Jangan risau, boleh orang Pakatan Harapan pun boleh ada kat sini, boleh tengok. Cheng Ho, Waalaikumsalam, Cheng Ho, Jamal Cik Hassan, Sabtul Ismail Atan, Mas Doro, Sepo Saib, Noja. Kasih Cinta Sari Hafendi Harun eh? Mak Razi and Syahir Ahmad Rozenah Osman. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam eh? Mukadimah dia untuk malam ini sebenarnya Mak Nur Official. Waalaikumsalam Syahrul Nizam Zainal. Nama aku tak sebut pun Leklas Elana Hashim. Waalaikumsalam eh, saudara-saudara. Waalaikumsalam kepada sesiapa saja yang memberikan salam kepada saya. Teruskan perkongsian eh. Mersing hadir. YB kita ni. MB kita duk karaoke. Ya, hamba ni. Mana ada MB karaoke yang pandai hamba. Wenzi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ha? KP Ketua Penerangan ha, masing eh? Waalaikumsalam saudara-saudara. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam kepada saya. Teruskan perkongsian mukadimah ni tuan-tuan untuk malam ni. Tadi petang saya buat live. Saya terangkanlah apa yang dikatakan oleh Ustaz Fadli Syahari, idola saya. Saya suka dengan cara dia cakap, cara dia bahas dan sebagainya. Tapi nak buat macam mana, saya tak boleh jadi macam dia sebab saya ada sangkut-sangkut sikit cakap. Okey eh. Jadi apa nama ni, dia ada cakap lah tentang deklarasi setapak 1967. Jadi sebelum ni kan saya ada cerita, saya kata apa yang Ramasami cakap tu betul. And sebab Ramasami hanya tuntut and apa yang telah dijanjikan oleh parti DAP itu sejak daripada penubuhan mereka pada tahun 1964. DAP ditubuhkan oleh David Nair, iaitu seorang ahli kepada Parti Komunis Malaya dan juga Tian Menhan eh, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Kim Peng. Jadi apa nama, mereka menjanjikan apabila parti ini ditubuhkan, mereka memperjuangkan soal kesamarataan dan juga kesaksamaan. Jadi itulah yang ada secara ringkasnya di dalam deklarasi setapak 1967. Dan saudara semua boleh membacalah berkenaan dengan perkara tersebut. Okey. So adalah ahli parlimen daripada DAP bangkit dan mengatakan bahawa nak baca deklarasi setapak 1967 dan maka kena baca bersama-sama dengan perlembagaan DAP.
Dan saya juga mencadangkan supaya benda tu dibuat oleh saudara semua. Dan tuan-tuan boleh tengoklah dalam lapan sebat sekarang ni. Orang kita ni selalu kena tipu sebab mereka malas nak membaca. Dan mereka malas nak membaca, maka disebabkan itulah mereka senang ditipu. Dan apabila ahli parlimen DAP yang muda yang tidak pernah membaca perlembagaan DAP dan mensuggestkan orang untuk baca perlembagaan DAP, maka saudara semua kena baca. Matlamat penubuhan DAP ada 18 perkara dan ke dalam 18 perkara itu tidak ada pun menyebut bahawa DAP akan menjaga kedudukan orang Melayu dan juga hak keistimewaan orang Melayu. Jadi saudara boleh baca lah dalam matlamat yang pertama, perlembagaan DAP menyebut bahawa DAP mendukung kepada aspirasi membentuk sebuah negara demokrasi sosial. Bila kita sebut tentang demokrasi sosial, sudah tentulah ia adalah satu ideologi yang tidak mengiktiraf mana-mana kaum lebih tinggi daripada kaum yang lain, ataupun dalam konteks Malaysia, dia tidak mengiktiraf hak keistimewaan orang Melayu dan juga kedudukan orang Melayu. Prinsip tu cukup jelas dalam ideologi tersebut. Saya tak tahulah, mungkin orang DAP akan cakap, oh yang macam sebelum ni kan, ada seorang tu mentafsir makna demokrasi sosial ni, demokrasi ni bermakna rakyat yang memilih apa nama sebuah kerajaan, dan sosial ni adalah hak rakyat. Mungkin dia nak tafsir macam tu, saya tak tahu nak kata lah, mampu fikir dia lah. Tapi demokrasi sosial ni dia duduk di belah left, di sebelah kiri, yang mana ideologinya akarnya asal daripada fahaman sosialis, dan juga fahaman sosialis ini akarnya daripada ideologi komunis, tuan-tuan. Dan sosial demokrat ini dicipta oleh Karl Marx, yang mana dia adalah the founding father of ideologi komunis itu sendiri. Dan bila kita baca orang-orang yang duduk ideologi dia yang belah left ini, semua orang tahu mereka tidak mengiktiraf langsung kedudukan berkaitan dengan bangsa dan agama dan sebagainya. So bila dia suruh rakyat Malaysia di dalam Dewan Rakyat membaca perlembagaan DAP, muka member sebelah dia dah lain macam, mungkin member dia tahu sebab perlembagaan DAP tidak ada menyebut langsung tentang apa yang dia bagi tahu kat dalam Dewan Rakyat. So saya cadangkan betul, saudara kena baca deklarasi setapak bersama-sama dengan perlembagaan DAP. And so di dalam masa yang sama, ada jugalah orang kata apa, MP yang bangkit cuba nak mempertahankan DAP ini dengan mengatakan bahawa kalau nak baca deklarasi setapak, dia kena membaca bersama-sama dengan deklarasi Shah Alam pada tahun 2012. Sekejap tuan-tuan, sembang gari, sembang pergi baca lah kan. So itu dia katakan, sekiranya nak baca deklarasi setapak, kena membaca bersama dengan deklarasi Shah Alam 2012. Kalau nak baca deklarasi Shah Alam 2012, kena membaca bersama-sama dengan deklarasi 50 tahun penubuhan DAP. Baru faham. And sebab apa? Sebab dalam deklarasi penubuhan 50 tahun DAP, dia ulang balik deklarasi 1967 dengan mengatakan bahawa walaupun ada deklarasi pada tahun 2012, tetapi DAP kena berani untuk melangkaui ataupun dia boleh langkau deklarasi tersebut untuk mencipta Malaysia yang baru. So inilah yang rakyat kena tengok. Dan satu benda yang saya rasa interested lah, sebab ada juga ahli-ahli MP kita yang nak merujuk kepada sebab dan faktor perubahan parti DAP dan ajak rakyat untuk membaca berkenaan dengan deklarasi yang telah pun dibuat oleh parti mereka dan membaca perlembagaan mereka. So dia masalah rakyat sekarang ni, dia duk puji DAP sebab dia tidak mau membaca perlembagaan DAP. Kalau dia membaca perlembagaan dan membaca semua dokumen yang dibuat oleh parti itu, maka saya rasa orang Melayu takkan sokong lah. Khususnya orang Melayu ni memang dia akan kata, ni gila babi apa ni kan. Mesti dia takkan sokong lah. Jadi bagus, ni adalah satu benda yang sangat saya suka. Dan saya harapkan ada jugalah ahli-ahli parlimen kita ni yang mungkin dia dapat live, yang ada sedikit, ada pengetahuan tentang spektrum politik ni,
dan mungkin dia boleh menceritakanlah kepada keseluruhan rakyat di Malaysia berkenaan dengan apakah maksud sebenar perbezaan di antara mereka yang mengamalkan ideologi di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, tuan-tuan. Live dengan siapa tu? Nana. And okey, saudara semua, saya minta untuk share and semua share saya punya live di TikTok ni, nampak kurang sikit. And tolong share, tak nampak je selalu. And selalu nampak begitu apa nama ni tuan-tuan kan? Hasyatnya. Okey, yang kedua tuan-tuan, saya juga ada bagi tahu tadi Perikatan Nasional itu daripada PAS, Ahli Parlimen Tapas, saudara. Jadi bila dimainkan isu yang dikatakan, dia kata Menu Rahmah ni boleh kena penyakit kanser dan sebagainya, saya rasa ini adalah pemalsuan yang sangat-sangat hebat yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, sebab mereka rasa risau dengan apa yang mereka telah lakukan, dan mereka risau takut pendedahan itu terus kepada rakyat. Okey, tuan-tuan, hamba janganlah mute Amir Selayang. Saya suka berhadapan dengan Amir Selayang ni sebab dia orang kuat beramat sabu. Dia hanya dia seorang yang wakil PAN yang ada dekat dalam live kita. Dekat dalam TikTok ni belum ada lagi orang PAN, hanya dia seorang yang terupa. Jadi hamba pergi buang dia habislah kan. Kesianlah kat dia. Okey, tuan-tuan. Jadi apa yang disebut oleh MP daripada Kapar itu adalah berkenaan dengan apa nama ni, apa rakan kita sebut tadi tentang apa? Pemakanan yang sihat, tentang gizi makanan ke apa, saya tak tahu. Tentang pemakanan seimbang dan sebagainya. Dia menimbulkan kerisauan. Sebab apa dia menimbulkan kerisauan? Dia mengatakan bahawa mungkin makanan yang disediakan itu tidak mempunyai mutu kualiti. Sebab kita tahu, semua rakyat Malaysia tahu bahawa macam Maidin dan macam NGO-NGO lain dan NGO seperti Prisma dan sebagainya, mereka boleh jual dengan harga RM5 sebab yang pertamanya adalah kerana mereka melakukan CSR. Bila mereka melakukan CSR, maka mereka dapat apa nama pemotongan cukai. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah kerana mereka nak buat marketing. Dia nak suruh menteri kita menjadi duta Menu Rahmah. So menteri kita kerja pi rasmi je. Semua menu-menu ni kerja dia pi rasmi. So dia akan menarik orang untuk pi beli dekat Maidin. So itulah yang ditimbulkan kerisauan oleh MP tersebut. Apa yang saya memahami berkenaan dengan full apa yang dia cakap tu, kalau saya rasa saya tak ada pun tanya kat dia kan. Saya dengar video dia pun saya dah boleh memahami dah apa yang dia cuba maksudkan. So dia kata apabila harga barang ni mahal, cost tak turun, input cost tak turun dan sebagainya, of course lah. Apabila orang tu menyediakan makanan, mungkin makanan tersebut juga tidak berkualiti. Dan bila makanan tersebut tidak berkualiti, dia tidak ada, orang kata apa, lengkapnya yang apa benda, yang apa orang panggil apa tak, saya lupa dah, yang kesihatan punya tu lah kan. Ada dia punya fat berapa, dia punya protein berapa, apa semua tu lah. So akan menyebabkan rakyat dan dia akan kekurangan nutrisi. Bila kekurangan nutrisi, maka dia akan terdedah lah kepada penyakit, seperti penyakit yang dia sebut tu lah, autism, kanser dan sebagainya. So apa yang kalau kita nampak lihat kat sini adalah hierarki makanan. Jemput MB masuk, insyaAllah nanti kita jemput dah sekali. Sabar Roh, saya ada point banyak ni, MB tak MB. Tapi ni nak kena buat pendedahan dulu. Lepas buat pendedahan, MB main pun boleh. Jadi apa nama, so apa, kalau kata harga barang mahal, ayam mahal, telur mahal, sayur mahal, so rakyat tidak akan mendapat pemakanan yang seimbang, maka dia akan kurang nutrisi dia. Jadi inilah yang perlu ditangani oleh kerajaan selain daripada Menu Rahmah ni. Kerajaan kena fikirlah macam mana nak turunkan harga ni, harga ayam dan telur ni. So macam mana kerajaan nak turunkan harga sayur dan sebagainya. Jadi kalau setakat nak bergantung pada Menu Rahmah ni, ini adalah satu masalah yang besar lah. Sebab hari ni saya nampak Menu Rahmah ni hanya sekadar propaganda saja.
nak mendiamkan rakyat. Sedangkan isu yang lebih penting adalah isu kenaikan harga ni, orang yang asas ni. Okey, saudara. Ingat Rafizi sembang kelentong apa ni, MB duk tunggu tu. Sagilah sat-sat sikit lah tuan. Nak kena boikot kan? Tak suruh pun boikot, tapi kerajaan kena buat kerja lagi betul lah. Dia macam ni saudara. Kita kena tengok, kalau tuan-tuan pergi membaca jurnal artikel ataupun kajian yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia dah melaporkan pada tahun 2022 punca kenaikan harga apa nama log ni, harga ayam dan juga sayur dan sebagainya. Punca kenaikan harga ayam dalam pasaran 70.7% adalah disebabkan faktor makanan dia, edak dia tu. So inilah yang menteri kena fikir. Jadi 20.5% adalah disebabkan harga anak ayam yang berusia sehari. So yang ni menteri kena fikir, macam mana dia nak turunkan harga kos tersebut, macam mana nak turunkan harga edak, macam mana nak turunkan harga anak ayam yang berusia sehari ni. Sebab ikut makluman yang saya boleh lah daripada rakan-rakan yang buat ni apa peladangan dan sebagainya, mereka bagi tahu harga anak ayam sekarang ni cecah hingga ke harga RM3.5. So macam mana nak dapat harga apa runcit RM9 dan ke bawah memang takkan dapat lah. So kerajaan lah kena lihat. Mungkin sekarang ni benda ni saya bukan sekali tuan-tuan, saya beritahu, saya rasa beribu kali lah. So yang ni kerajaan kena fikir lah kan. So sebab tu dia jadi menteri. Jadi Abang Mat kita ni biasalah tuan-tuan lah. Jadi menteri pertahanan nak naik jet. Jadi menteri makanan tak henti jaga makanan. Ni yang jadi masalah dia tu. Jadi hari ni rakyat lah yang menanggung lah tuan-tuan lah. Nak beli sayur pun tak mampu tuan-tuan. Orang susah lah ni langsung tak makan sayur. Bila tak makan sayur apa akan jadi kan. Nutrien tak ada dan sebagainya. Okey tuan-tuan, itu adalah mukadimah kita pada malam ni. Harga dedak naik sejak apa ni? Sejak apa ni? Bro, kenapa dulu diam je? Awak lah hampa jadi kerajaan, bol. Hampa langsung tak perlu nak buat ni lah. Lah ni bila harga dedak naik, sebelum ni, ya betul. Daripada 98 naik kepada 140. Sekarang ni, daripada 140 naik 160, 180. Dia tetap juga kata, naik waktu kerajaan dulu. Sepatutnya, waktu hampa ceramah kata ni, kerajaan harga dedak naik pun semua. Patutnya bila hampa jadi kerajaan, harga tu kena murah sikit lah kan. 130 ke, 120 ke, ni naik sampai 150, 160. Lepas tu, harga naik daripada dulu. Macam tu saya boleh jadi menteri. Saya boleh jadi apa, Perdana Menteri, senang nak bagi tahu kan. Bila rakyat nak marah apa semua, ini adalah kesilapan kerajaan yang dulu. Kita baru je di sini. Kita baru tak ini kesilapan dia pun semua, harga naik semua. Lepas tu duduk kat jabat, goyang mesti. Lepas tu bila wartawan telefon, YB macam mana YB? Dia macam ni lah. Dia benda ni bukan baru naik. Daripada tahun 23, apa nama, daripada tahun sebelum ni lagi dah naik. Ni semua Muhyiddin Yassin punya salah lah kan. Saya boleh bagi macam tu. Saya boleh jadi menteri kan. Senang je nak jadi menteri kalau nak jadi macam tu kan. Jadi kerja Mak Sabu ni mudah lah kan. Sebab jadi menteri macam tu. Okey, saudara semua. Dia macam jugalah isu ni yang saya nak membawa tuan-tuan. Hari ni kalau saudara tengok laporan daripada daripada MOF tuan-tuan. Menunjukkan bahawa kerajaan sebelum ni pembohong besar dan juga penipu. Jadi tuan-tuan, laporan yang dikeluarkan oleh MOF hari ini mengatakan bahawa ringgit susut sehingga 4.74 ringgit Malaysia pada waktu itu bukan salah kerajaan sebelum ini. Jadi Anwar Ibrahim yang dikatakan menteri MOF yang terbaik di dunia malah bukan saja di apa nama di bumi, dia juga hebat di planet Pluto dan sebagainya. Dia sebelum ni mengatakan bahawa ringgit susut nilai ni adalah kerana kegagalan kerajaan untuk mengawal nilai ringgit. So bila dia jadi menteri MOF hari ni, dia keluarkan kenyataan mengatakan nilai ringgit yang menyusut sebelum ini didorong oleh fenomena global dan pengaruh pasaran
dan ia bukan disebabkan kelemahan asas ekonomi negara ataupun kegagalan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sebelum ini. And semasa pada tahun 2022, dunia mengalami kejutan apabila rizab persekutuan and Amerika dinaikkan dengan kadar faedah pada tahun 2022, dunia mengalami kejutan apabila rizab persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah dengan magnitud besar, iaitu sebanyak 425 mata. And di dalam tempoh yang singkat antara Mac hingga November 2022, bagi menangani isu inflasi yang tinggi di United States. And peningkatan kadar faedah Amerika yang tinggi dan lebih agresif berbanding dengan bank-bank pusat yang lain telah mendorong nilai mata wang dolar melonjak naik berbanding hampir semua mata wang lain di dunia, termasuklah ringgit. And Malaysia menerusi Bank Negara Malaysia hanya menaikkan kadar faedah secara beransur-ansur dengan menaikkan kumulatif sebanyak 100 mata sebanyak 4 kali sejak Mei hingga November 2022. Keadaan ini menyebabkan kadar pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika telah menyusut nilai sebanyak 12.2% daripada bulan Januari hingga 4 November 2022. Jadi sebelum ni tuan-tuan, saya merujuk pada satu kenyataan yang daripada PAN, tahu tak PAN beria? And parti Amanah Negara, PAN. Ada babak kat saya jangan nak sebut. Amanah kena sebut PAN. Jawapan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim and adalah bersamaan dengan jawapan yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Namun pada waktu itu Anwar bersama dengan kepimpinan parti daripada Pakatan Harapan berkempen di pentas-pentas berpolitik dan mengatakan bahawa kerajaan adalah kerajaan yang fail, gagal, rakyat tertekan, harga barang naik dan sebagainya kerana kerajaan tidak mampu dan mengawal nilai ringgit. Dan begitu jugalah kenyataan daripada ahli jawatankuasa Amanah tuan-tuan, Faiz Fazil, iaitu bertarikh 17 hari bulan 10 tahun 2022. Dia mengatakan di dalam kenyataan itu adalah kemerosotan ringgit adalah tanda kegagalan kerajaan BN dan juga Perikatan Nasional. Jadi maka dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh MYF hari ini menunjukkan bahawa Abang Non kita sanggup untuk menipu rakyat sedangkan beliau mengetahui tentang perkara yang sebenarnya yang berlaku. Ini membuktikan bahawa bagi Pakatan Harapan, menipu ini adalah wajib untuk mendapatkan undi daripada rakyat. Sekiranya mereka tidak menipu, maka rakyat tidak akan memberi undi kepada mereka. So apa yang halal bagi Pakatan Harapan ini adalah teruskan menipu. Teruskan menipu, menipu, menipu dan terus menipu dan membohongi rakyat untuk mendapatkan undi mereka. Selepas daripada PRU ke-15, semua cyber trooper Pakatan Harapan seronok. Waktu tu saya masuk nak berdebat dengan mereka dan sebagainya. Mereka menggunakan hujah sebab Anwar angkat sumpah jadi Perdana Menteri lah yang menyebabkan nilai ringgit naik. Semua orang berkata harapan Anwar punya pasal lah duit naik. Kalau kita tak lantik Anwar, kalau Agong tak pilih Anwar, ringgit akan jatuh sampai RM5. Hebat lah. Tapi jawapan MOF bagi tahu hari ini adalah nilai ringgit naik semasa zaman Anwar menjadi Perdana Menteri adalah kerana rizab persekutuan Amerika yang telah pun memperlahankan kenaikan faedahnya. Bukan kerana Ayatullah Abang Non kita menjadi Perdana Menteri. Sebab Amerika telah pun memperlahankan kenaikan dia punya interest rate dia. Jadi ini adalah fakta dia saudara yang mana telah dimanipulate oleh mereka-mereka tersebut. Jadi saya dah bagi tahu sebelum ni, tidak ada tiba-tiba orang tu dilantik jadi Perdana Menteri tiba-tiba ringgit nak mengukuh dan sebagainya. Jadi bukan fakta tu. Dan untuk pengetahuan hari ini, Bank Negara juga melaporkan yang mengatakan bahawa rizab Amerika akan dinaikkan dan berkemungkinan ringgit akan merudum semula. Jadi kita tidak orang kata apa pastilah dia nak merudum hingga berapa,
And sebab itulah Anwar keluar kenyataan ni. Dia risau takut rakyat hentam dia. Sebab hari ni ringgit berbanding USD adalah 4.42. And jadi dia risau rakyat nanti akan hentam dia. Jadi dia pun telah pun mengeluarkan kenyataan awal. And supaya rakyat nampak, oh sebenarnya sebab Amerika naikkan. Tapi bila kena kat kita, and menteri gagal, menteri kewangan bodoh, Perdana Menteri bodoh, semua ada kat mereka. And jadi rakyat tahulah bahawa fitnah-fitnah yang dibuatkan oleh mereka itu adalah fitnah semata-mata. And ini share tapi tak apalah, pukul 12 lah. Okey tuan-tuan, kerana saya nak pergi untuk melihat MB kita pada malam ini, maka saya akan meneruskan dengan cepatnya. And point saya. Okey tuan-tuan. Pakar kelentong rakyat PKR. Chat, Bang Noan macam Coca-Cola masa buka buih memancut keluar. Ya boyo ah. Dia adalah Burundi ya. Habis dah MB live. Oh ya kan, habis tidur kot. Okey tuan-tuan, yang keduanya adalah berkenaan dengan kenyataan daripada MP Bangi hari ini kat dalam Dewan Rakyat. Dan berkaitan dengan kebebasan bersuara dan sebagainya. Saya nak mengingatkan dia. Dan kita dah ada pun manifesto yang telah disign oleh anak-anak muda yang main media sosial ni. Dan kebanyakan mereka ni adalah orang yang mengundi kepada Pakatan Harapan, yang mereka menuntut janji Pakatan Harapan. Saya nak ingatkan ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan yang dikenali dengan ahli-ahli parlimen yang orang kata apa, kuat kencing, menipu dan membohong demi mendapatkan undi. Dan saya nak ingatkan mereka bahawa di dalam manifesto Pakatan Harapan PRU15 ada dijanjikan untuk menyemak dan memansuhkan peruntukan yang dikatakan akta-akta zalim. Saya quote directly daripada manifesto Pakatan Harapan yang menyebut peruntukan akta-akta zalim. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Peruntukan akta-akta zalim. Saya ulang lagi sekali. Peruntukan akta-akta zalim. Maka bila kita kata akta zalim ni, maka kita kena buat apa tuan-tuan? Jadi Pakatan Harapan pun dulu, mereka pun reformasi, reformasi, reformasi. Kita inginkan keadilan. Parti kita parti derita, memperjuangkan rakyat. Itulah semua mereka punya bohong-bohong mereka tu. Semua rakyat pun dah tahu lah. Akta di Malaysia adalah satu akta yang zalim, menindas dan menekan rakyat. Ini semua tora-tora semua saja. Jadi tuan-tuan, dalam manifesto mengatakan bahawa akta zalim yang disalahguna. Tuan-tuan dengar, akta zalim yang disalahguna. Apakah akta-akta ini yang dikatakan zalim, disalahguna dan menyekat kebebasan bersuara? Akta-akta ini jelas dalam manifesto Pakatan Harapan menyebut tentang Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Mereka janji kepada rakyat untuk menyemak dan memansuhkan peruntukan dalam akta ini yang dikatakan zalim. Tetapi hari ini mereka kata harus diteruskan untuk memantau fitnah dan sebagainya. Memang betul-betul lah, saya tak tahu lah. Penipu ni adalah satu penipuan tuan-tuan. Sekarang ini saya nak tanyalah kepada dia. Sudah berapa orang di kalangan player-player media sosial yang telah pun dipanggil dan disiasat di bawah akta yang zalim ini? Ramai rakan-rakan kita di media sosial ni, di dalam TikTok khususnya, yang kena siasat di bawah akta SKMM, termasuk orang yang duk cakap kat sini. Saya sendiri kena siasat. Dan saya nak beritahu bahawa siasatan yang saya kena hanyalah sekadar mengkritik kerajaan. Bukan kerana saya fitnah, bukan kerana saya memalsukan kenyataan, bukan kerana saya menyebarkan fitnah dan sebagainya. Saya disiasat hanya kerana mengkritik kerajaan semata-mata dan merujuk kepada kes saya sendiri. Saya bagi tahu kes saya. Saya disiasat kerana mempertikaikan kerajaan kenapa memfokuskan isu berkaitan dengan
babi dan berbanding dengan makanan lain seperti ayam dan telur yang dinikmati oleh keseluruhan kaum di Malaysia ni. Dan saya sebut macam tu saja. Dan saya punya peralatan dirampas dan sehingga ke hari ini saya tidak tahu tentang status siasatan tersebut dan bilakah penawaran akan dibuat. Dan jadi inilah, dan kalau kita nak tengok, biasalah ahli parlimen Pakatan Harapan nama pun PH tuan-tuan. Dan PH ni adalah penipuan yang halal. Dan itu maknanya Pakatan Harapan ni. Dan makna di sebalik perkataan Pakatan Harapan ni adalah penipuan yang halal. Dan demi untuk meraih undi. Dan jadi tuan-tuan, dan rakyat ni dah penat kena tipu dengan mereka dan sebagainya. Apa yang mereka janjikan mereka tak buat. Dulu 22 bulan pun berlaku benda yang sama. Dan sekarang pun berlaku benda yang sama. Dan malah lebih teruk lagi tuan-tuan. Dahlah janji tidak buat. Dan jadi mereka buat lagi perangai yang lebih teruk untuk menyekat kebebasan rakyat. Dan apabila kerajaan hari ini mencampur tangan di dalam penyediaan regulasi media sosial dan dengan memasukkan terma dan syarat yang merapu dan untuk memaksa rakyat menyokong kepada parti kerajaan dan pimpinan parti mereka. Mereka yang mengkritik dan tidak setuju akan diambil tindakan atas sebab membuli dan mengganggu dan parti politik kerajaan dan kepimpinan mereka, di mana akaun-akaun mereka akan dinyah aktifkan. Jadi inikah kebebasan bersuara yang dimaksudkan oleh mereka semasa mereka menjanjikan dalam janji manifesto mereka. Dan fitnah dan palsu ini ditafsirkan jika menyatakan kritikan kepada kerajaan. Ini tidak betul. Dan apabila menteri menentukan siapa yang salah ataupun siapa yang tidak salah tanpa dan bersedia untuk menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan itu tuan-tuan, ha? Dan saya cadangkan lebih baiklah menteri menjadi hakim dan semua mahkamah kat Malaysia ni kita close buang lah, kita tutup buang. Sebab apa? Sebab hari ini menteri yang menentukan, bukan hakim yang menentukan. Ini adalah kerajaan yang paling teruk dalam sejarah Malaysia tuan-tuan, ha? Kerajaan yang memaksa rakyat untuk menyokong mereka walaupun mereka tidak melakukan sedikit kebaikan pun kepada rakyat. Saya nak tanyalah, apakah kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ini? Rakyat marah sebab hampa cakap pandai. Janji mereka setebal ini, tuan-tuan. Mereka siap buat buku, mereka janji. Jadi Perdana Menteri angkat sumpah hari ini, esok bagitahu ke rakyat. Mak sabuk, esok hang umum harga telur lebih murah lah. Dan lepas tu, lepas 2 minggu Mak Sabu akan umum harga telur lebih murah. Sampai hari ini dan mereka tak buat. Itulah yang menyebabkan rakyat marah. Sebab dan menteri dan juga ahli parlimen kerajaan hari ini, kerja mereka adalah tipu. Dan sebab tu nama parti mereka adalah PH dan penipuan yang halal. Dan jadi tuan-tuan, rakyat marah sebab mereka tipu, mereka bohong. Dan mereka menggunakan sentimen perasaan rakyat untuk meraih undi dan penama semata-mata. Dan jadi kalau ahli parlimen bangi sebut tentang fitnah dan sebagainya, semalam akaun saya, akaun saya baru dibebaskan. Semalam saya kena flag dan warna merah, dikatakan dan buli. Keluar perkataan buli sebab lah ni kan ada regulasi baru, buli kerajaan. Dan saya semalam bagitahu berkenaan dengan hater Dr. Kontrak dan yang tidak disebut oleh menteri siapa nak buat mogok dan sebagainya. Adakah kenyataan saya tu menipu? Adakah saya memfitnah dan sebagainya? Dan ataupun Pakatan Harapan ni yang menipu rakyat? Dan jadi saya nak bagitahu, dan semalam saya cerita, dan hari ni tuan-tuan boleh tengok kenyataan yang dibuat oleh wakil daripada hater Dr. Kontrak itu. Dia menjelaskan, dan dia menjelaskan apa yang mereka buat ini adalah berdasarkan tuntutan 10 perkara di dalam manifesto Pakatan Harapan. Itu perkara yang ke-6 Pakatan Harapan janji. Dan sekiranya mereka memberi undi kepada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan, dan mereka akan mengutamakan bagi menangani isu berkaitan dengan doktor kontrak dan menjamin kebajikan penjawat apa nama ni kesihatan. Ini adalah janji mereka.
Saya semalam bagi tahu depa kata kencing mana ada janji. Ini janji mereka dalam manifesto tapi depa tipu. And depa bohong and penipuan yang halal PH and untuk mendapatkan undi dan sebagainya. And jadi tuan-tuan, and penipuan-penipuan inilah and yang menyebabkan and kesusahan kepada rakyat khususnya dalam kes harta Dr. Kontrak ni. Kalau tuan-tuan tengok hari ini kenyataan dia, and dia mengatakan bahawa wakil harta Dr. Kontrak telah pun mengesahkan and yang mereka menghantar surat kepada menteri 2 hari selepas menteri angkat sumpah dan kerajaan terbentuk namun tidak dilayan oleh menteri and selepas kerajaan and penipuan yang halal ini dibentuk. And bila rakyat tuntut janji, mereka kata fitnah. And sedangkan mereka tak ingat apa yang mereka janjikan kepada rakyat dan memberikan harapan yang palsu kepada rakyat. And jadi tuan-tuan, sekarang ini and kerja mereka adalah untuk menyekat segala bentuk tuntutan rakyat ke atas janji-janji yang mereka telah buat. And so ini adalah perkara yang tidak wajar sebab kita kena tahu satu perkara. Manifesto and yang menyebabkan rakyat memberi undi kepada anda. Bila rakyat bagi undi kepada anda dengan harapan mereka akan dapat apa yang mereka and melihat di dalam manifesto tersebut. And jadi apabila kerajaan penipuan yang halal ini dibentuk and maka and tuan-tuan boleh tengok sendirilah. And apa yang mereka janjikan mereka langsung tidak buat and dan mereka telah menipu rakyat dan sekarang ni mereka menyekat keseluruhan kebebasan rakyat yang menuntut ke arah janji mereka. Dan okey tuan-tuan eh. Jom selawat geng. Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh. Kerajaan PHBN yang gagal. Mantap bik. Terima kasih eh. Tengok ni sistemnya. Orang nak tuntut depa punya janji ah. Ya. Jerman main dah tak kira lah Jerman ke apa ke main ke. Dan suruh depa cakap tengok. Cerita pasal Jerman, cakap Jerman lah kan. Ini piduk-piduk panggil ke dia, good morning, cakap lah Guten Morgen, where has it been. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Good Danke, apa nama? Good Danke, dia punya persoalan dia apa? Cakap Jerman sikit lah, duk sembah Jerman main, Jerman main. Sebab cakap Jerman sikit kan. Rafizi, Raja Formula Halusinasi antara ni eh. Burundi, betul lah. Mereka ni dah jadi macam Burundi. Kerajaan penipu, balas dendam. Penipu lah tuan-tuan. Penipu. Mereka ni penipu yang teramat sangat. Tuan-tuan boleh tengok lah penipuan-penipuan yang mereka buat. Saya tak tahulah kenapa rakyat Malaysia masih lagi. And orang kata apa, masih lagi lah. And duk cakap, apa nama Perdana Menteri terbaik lah, PMX terbaik. Bukan rakyat lah, ada geng-geng tu lah. And penipuan yang halal ni ayat yang baru saya bagi yang dah nak pihir. Kita trademarkkan perkataan ni. Penipuan yang halal and lepas tu kita bubuh kat bawah tu kod demi untuk mendapat demi untuk meraih undi. Dan tuan-tuan buat perkataan P dengan H tu besar and penipuan yang halal and lepas tu ada bawah tu ada kod demi meraih undi. Jadi kita bagi kepada semua anak-anak muda kita semua, anak-anak antu kita semua kita bagi benda ni supaya mereka tahu bahawa ni parti ni dia halal untuk menipu. Menipu bagi dia halal. Lepas tu bila dia nak buat, dia takkan buat. Kita trademarkkan benda ni supaya orang ingat doktrin OPH, penipuan halal, penipuan halal, penipuan halal, penipuan halal. And semua orang tahu. And tentang benda tu. Lepas tu di bawah tu kena letaklah sikit. Orang akan tanya, sebab apa maknanya penipuan halal? Sebab dia akan tipu apa? And apa saja untuk meraih undi. And kerja ni kenci lagi apa benda hampa yang kencing kau-kau punya 22 bulan ha? Penipuan halal ya. MP Pasir Mai apa guna keluar penjara jika kebebasan rakyat dipenjarakan betul eh. Kerajaan Burundi penipuan halal PH pandangan pasal ayam mahal lah kan semua mahal segala-gala mahal. Okey tuan-tuan ha? Saya tadi tuan-tuan dapat mesej daripada pegawai di parlimen lah sebenarnya tadi sebab saya buat live tadi tu. Dia kata lah ni pegawai tak boleh buat live untuk menunjukkan situasi di parlimen. Sebab apa? Dia kata sebab sagi menimbulkan fitnah dan sebagainya. Sebab dalam dewan kosong. Tak ada orang. Di sebelah kerajaan tak ada orang.
Jadi jangan duk kata Tan Sri apa semua. Tan Sri dia ada hal. Semua orang tahu dia pergi mana hari ni. Tapi hampa pergi mana semua kosong lah dewan tu betul. Bagaimana tanya. Dah lah dapat apa nama dapat jadi MP. Dibayar elaun RM400 sehari. Lepas tu tak main pula. Lepas tu seorang tu Wan Azizah tu mana. Daripada hari tu tak nampak pun. Taulah dah jadi First Lady of Malaysia. Dia itulah banyak sangat jawatan dia. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Merangkap First Lady of Malaysia. Merangkap itu, merangkap ini. Banyak sangat jawatan. Itu yang habis apa semua tinggal tu. Dia bila apa nama dia punya husband dia dah jadi Perdana Menteri. Jadi MP. Dia duduk rumah lah jaga cucu. Ini dia nak bertanding. Dia nak jaga cucu. Dia nak itu. Dia nak ni. Habis semua rakyat pun kena tinggal. Okey tuan ha. PMX penakut lari pergi pelawat Turki ah betul. Depa tuang kafir depa tuang kau kau sebab tu tadi depa suruh saya delete video tu lalu saya tak delete tadi. Memang ni lah memang hamput lah kan buat tu kan. Umar Azrudin, Waalaikumsalam. Fik komen sikit prestasi MPPN kat Parlimen 2-3 hari ni. MPPN nampak begitu hebat je lah. Kalau tidak, depa tak rasa hangat lah kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada lah orang berkata harapan buat video. Dia berkata oh saya risau sebab pembangkang hari ini tak kompeten dan sebagainya. Akan menyusahkan semak dan imbang di peringkat kerajaan pun semua. Saya nak beritahu tuan-tuan. Ahli Parlimen Kerajaan hari ini mereka berhujah berpolitik ya. Dia berhujah cerita tentang Perikatan Nasional. Cerita tentang apa nama PAS. Cerita tentang Bersatu. Apakah benda yang mereka cerita tentang kerajaan? Saya nak tanya. Mereka tak cerita tentang kerajaan. Hari ini Lim Guang Eng bangun cerita pasal Semelih. Duk tak duk kan. Saja nak timbulkan isu apa nama perkauman dan sebagainya. Lepas itu apa lagi? Itu yang mereka hanya tahu sebut pasal itu ya. Jadi tidak adalah satu kalau tuan-tuan tengok. Satu benda yang baiklah yang dibawa oleh ahli parlimen daripada kerajaan hari ini. Dan hari ni orang jadi pelik, masyarakat jadi pelik. Mereka ni kerajaan ke, mereka ni apa ni kan, pembangkang. Sepatutnya bila jadi kerajaan ni yang kena bawa satu benda yang ada value lah kepada rakyat kan. Kita cadangkan kepada kerajaan kan, ataupun inilah satu kebaikan yang dibuat oleh kerajaan. Contohnya Kementerian Kesihatan ada buat program itu ini, semua segala-galanya. Betul buat yang tu lah kan. Kita nampaklah sebagai contohnya beliau. Ada nak sebut yang dia punya timbalan menteri beliau kerja duduk lena dengan mata gelap dia tu. Tu pun nak kena urine saya ingat tu. Nak kena urine. Nak kena hantar pergi urine tengok lah. Sure lain macam. Bukan kita nak fitnah lah tapi check tengok lah kan. Tengok macam sure dia tengok. Ya terima kasih ha. Okay tuan ha. Awak gagap, itu biasalah kan. Pandangan tuan pasal siapa, itu tak betul. Ada masalah sikit di sini, dia nak kena pergi check sikit. Takut ada masalah. Nobita Keterawang, saya ada tengok TikTok Dr. Zuleha, Menteri Kesihatan tadi. Dia merayu suruh pergi jumpa. Bukan ODR dek, OPR. ODR tu tak tahu maksud apa. ODR saya tak tahu lah maksud apa kan. Isu my JPJ sur siang lebih dia sur lain macam oh. Saya nampak dia tadi kan, saya nampak dia macam sur dia lain macam dia jalan macam dia jalan pun macam mata dia pun macam layu elok ya kan. Saya rasa narkotik nak kena my check tengok layak kencing tengok kan. Sur push case LCS. MP-MP lah macam mana saya nak push kan. Kita ni suruh MP-MP kita lah. Saya sepatutnya malam ni saya nak ajak apa YBC. Saya dapat dah soalan tapi dia kata line tak rupa nak kuat di sana. Ni internet pun satu pasal juga kan. Ada pula tempat ada internet laju, ada tempat internet tak laju kan. Jadi kalau tidak malam ni saya nak buat live dengan dia lah. Saya dah susun dah soalan-soalan yang menarik untuk dia jawab. Saya dah pergi buat kajian semua tadi kan. Apa soalan yang wajib orang PAS jawab ni kan. Jadi antaranya adalah berkaitan dengan fitnah-fitnah ke atas parti PAS lah kan. Sebab sekarang ni mereka cuba mewujudkan naratif. Ada tak? Saya nak buka. Kerajaan hari ni mereka cuba mewujudkan naratif berkaitan dengan perkauman
Mereka nak label parti PAH ni sebagai parti yang perkawan. Jadi yang ni dia nak kena clear dan sebagainya ni. Dia nak kena clear cut. Saya tak mana tahu saya punya tu. MP YB Langkawi hujah pasal dadah. Dadah ni tembak mati ya, dan saya cakap tu terang lah. Tembak mati ya, yang tokan-tokan ni tembak mati ya. Buat macam di Filipina dan sebagainya. Saya pernah menjadi anggota PDRM selama 9 tahun. Saya nak bagi tahu apa yang MP Langkawi tu cakap tu. Saya 9 tahun jadi anggota pangkat rendah. Jadi saya amat memahamilah tentang apa yang dikatakan oleh MP daripada Langkawi tadi. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, satu tokan dadah masuk ke dalam kampung, rosak habis satu kampung tu. Lingkup satu kampung. Sebab dadah ni dia melalui pengaruh rakan sebaya. Mula-mula dia ajak try tu. Dia tahu mai, try ni kan. Oh, nak buat kerja pun rajin sikit. Jadi budak-budak ni pun dapat barang free. Dapat barang free, duk layok lah kan. Ais ni, ais sebab mereka panggil ais tu kan. Duk layok lah kan. Tengok, seronok kan. Duk layok pun semua. Lepas tu dia jadi ketagih. Bila jadi ketagih, dia pi rumah kawan tu. Minta. Kawan tu tak bagi. Dia proses dia bermula macam ni. Dengar betul-betul. Saya bagi tahu proses dadah ni dia bermula macam mana. Dia ada satu rumah tokan ni dalam kampung ni. Dan dia ni pun sama juga. Dia ketagih macam tu juga. Macam mana mereka rekrut ni. Dia ni bukan dia, mungkin dia kena di kelab ke apa ke. Lepas tu dia ketagih, dia proses dia mula macam ni. Dia duduk di kampung tu, rumah bujang ke apa ke, dia pesewa lah duduk. Lepas tu dia berkawan dengan orang setempat. Bila kawan dengan orang setempat, dia bagi mereka rasa. Mereka pun rasa syok semua kan. Jadi bila kawan tu dah ketagih main, dia abang lah barang tak ada. Ni duit tak ada apa semua. So itu yang jadinya dadah ni penyebab kepada samun, penyebab kepada apa nama ni, merompak dan sebagainya. So dia pergi lah curi, apa, mula-mula curi sikit-sikit, mula-mula curi yang longkang tu, lubang longkang. Lepas tu signboard jalan, divider, mula curi tu lah. Lepas tu dia makin berani masuklah rumah, curi motor dan sebagainya. Dia berdasarkan banyak mana dia nak. Dia curi besi tu, mungkin dia nak gunakan RM50 ya. Dia pergi timbang-timbang dapat RM50, okey lah. Lepas tu bila dia dah naik dos dia lah, dia nak kena makan satu hari 150 kah, benda tu dia meningkat dos dia. Bila tak cukup dos, dia mulalah pergi samun sana, pergi samun sini, pergi buat macam-macam, gelang mas jual dan sebagainya. So dia punya rekrut dia macam tu. So bila dia tengok pula ada orang yang berpotensi pula untuk rekrut kampung yang sebelah, dia bagi tahu kawan ni, lah ni hantar duit boleh macam ni, aku lepas kat hang barang. Aku lepas kat hang barang, ni untuk hang guna. Yang ni untuk hang jual. Sebagai contohnya, apa, sekilo ni untuk hang jual. Sekilo banyak sangat, no? Sekilo boleh pergi. Sekilo ni untuk hang jual. So yang 200 gram ni untuk hang rekrut dan makan sendiri. So dia rekrut macam tu lah. Dia pergi duduk pun, dia ajak member dia hat lain pula kena. So dadah ni daripada seorang, dia akan lingkup lebih kurang 100-200 orang. Saya cukup setuju kalau meletakkan kepada PDRM untuk dadah ni wizard arahan Holman untuk yang lebih daripada sekilo jumpa tembak mati. Settle masalah. Sebab mereka ni merosakkan, mematikan berjuta nyawa tuan-tuan, beribu nyawa. Tuan-tuan bayangkan, hak curi tak apa lagi lah. Bila dia kena barang tu, dia steam. Dia steam. Bila dia kena benda tu, dia steam. Dia punya tu pun duk kerah, ya kan? Kalau lelaki, mulalah. Dia tengok orang perempuan ni kan. Tengok bini orang, anak orang. Tengok mata dia, dia mata. Tengok. Dia pergi tangkap rogol. Rogol budak tu, dia membunuh masa depan budak tu. Trauma kan? Traumatis. Bila kena rogol, dia trauma. Dia tidak boleh menjalani kehidupan dia macam biasa. Dia teringat-ingat dan sebagainya. Sampai dia mati, dia trauma benda tu. Orang yang kena ragut, dia trauma. Orang yang kena ragut ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat ragut ni, dia biasa ya. Oh, kena ragut, ambil beg, dia okey ya. Tak ada, dia trauma. Dia berjalan pun macam tu. Dia takut. Saya tahu saya anggota polis 9 tahun kan. Saya bukan setahun dua jadi anggota polis. 10 tahun saya jadi anggota polis. Dia trauma kan. Orang yang kena ragut, orang yang pernah terlibat dalam kegiatan jenayah ni, dia trauma. Tak kira lah
Tuan-tuan tengok benda tu sikit lah. Eh, takkan dia ni kena rabar, kena rabar jubok dengan dia punya tu, dia boleh jadi ketakutan. Walaupun dia tak kena rogol, dia kena rabar je, dia jadi trauma sepanjang hidup. Even adik dia nak masuk bilik pun dia jadi macam takut. Trauma satu macam. Tuan-tuan yang memang main dengan otak ni, main dengan gelombang otak ni. Sama juga orang yang kena samun. Orang yang kena samun walaupun dia hilang RM10 dalam handbag, tapi dia punya trauma sampai tak boleh jalan. Dia peluk laki dia, takut dia tengok. Sebab tu geng-geng ni bagi saya, tembak mati je. Sebab ramai orang yang terseksa disebabkan mereka ni. Sekejap kalau saya cakap ini, abang marah pula. Tapi itulah hakikat yang sebenarnya. Saya kerja dance mereka ni cukup susah. Dan memberi kesusahan kepada anggota-anggota PDRM nak buat kerja. Anggota PDRM ni, dia kena diberikan kebebasan untuk dia buat kerja, tuan. Hak geng-geng yang, saya faham lah, banyak lawyer ni, legislatif ni banyak lawyer. Tapi dia tak duduk di ground kerja. Hak tukang nak pergi tangkap, hak tukang nak pergi ligan, hak tukang nak pergi tangkap, mereka ni semua anggota PDRM. Bila kita tangkap-tangkap apa lepas, dia ugut kita pula. Anggota PDRM ada keluarga. And ada anak dan sebagainya. And depa tangkap. Man, lepas tu geng ni haknya tokan-tokan ni, and lepas keluar dia aim pula. And anak kawan tu, bini kawan tu. And jadi itulah anda nak melibatkan dadah ni. Dadah ni dia ada dia punya katel dia dan sebagainya. And tangkap tokan ni, hak tokan-tokan ni buat syarat macam di Filipin buat. And dapat tembak mati. And hak ni tak boleh dibiar. Kita duk kata musuh negara tapi kita tak berani nak perang dengan mereka. Masalah ha. Tak kira sebut tuan sebab explain what the situation with our FDI. saya tak baca untuk hari ni punya. Hari ni punya saya tak baca. Lawak pun ada. Bagi hang lawak ikut suka hang lah lawak kan. Tu bagi hang lawak. Sebab hang mungkin tokan. Sampai sanggup bunuh mak sendiri. Betul? Yang bunuh mak sendiri semua ada. Kau slack kena buang apa benda ni. Sembang kemas orang kakak. Tak apa lah kan. Dia duk kata kat saya slack dan sebagainya. Ni semua geng-geng yang duk jual dadah ni. Bila jual dadah, dia rasa marah sebab tu income dia. Tuan-tuan, duit yang mereka boleh ni atas kesusahan dan juga penderitaan orang. Dan hang kena ingat, hang hidup di dunia ni bukan hang hidup selama-lamanya. Hang kena ingat satu benda tu yang aku nak beritahu. Esok semua orang ni tak ada esok semua. Hanya yang nak kata esok tua saya bertaubat lah. Hang tua baru nak bertaubat. Dosa dengan manusia tak fikir. Hang kena tahu satu benda. Man antum waliman antum. Siapa diri kamu dan kepada siapa diri kamu. Sedang atas tu bila duduk atas muka bumi baru takut nak buat kerja. Jadi bila duduk jadi perangai yang tertuarah. Duduk melingkup anak bangsa orang. Esok duduk rasa macam hidup selamanya takkan mati. Tu yang jadi masalah tu. Okey tuan terbaik pula kali ni Waalaikumsalam cerita perang. Saya kata memerangi rasuah. Rasuah adalah musuh negara. Masalahnya ada ramai tukang backup. Itu masalah dia. Dulu media PH serang PM no time Najib, tapi sekarang media PH serang PN. Nampak tak guys? Itu biasalah. Isu dadah daripada dulu sampai sekarang tak tamat. Rangkaian banyak. Dia bukan ni tuan-tuan. Undang-undang ni kena dibuat untuk menakutkan. Dia okey, dia ada macam ni tau. Okey, contohlah. Dia ada okey, kalau kata lebih daripada sekilo kena hukuman gantung sampai mati. Kalau tak cukup kena penjara berapa tahun keluar. So apa yang berlaku? Bila anggota PDRM tangkap, dia pergi buat tak mana? Dia pergi rasuah kat kimia. Kita tangkap pun semua, sekali dia buang. Tak cukup gram. Kita masa kita tangkap tu, kita timbang. Kita timbang berapa kita buahlah report. Contoh kita rampasan barang. Dirampas dalam poket seluar dia. Ni dalam poket seluar, tak logik sekilo. Dia punya evidence A, kita pi buka almari dia. Kita rampas, kita timbang sekilo. Bila kita hantar pi, dia return balik mai, jadi 100 gram. Macam mana nak cah dia? Tak boleh lah sebab dia kira mengedar kecil-kecilan. Bila mengedar kecil-kecilan, dia keluar settle masalah. Dia kena 2-3 ton kalau dia keluar main, tak ada apa. Jadi saya tak ingat dah berapa ton. Dia mau kena buat bagi sama semua. Tak ada timbang, tak ada apa. Timbang hatu-hatu ya. Hak ni tak ada. Kalau kita, walaupun benda tu memang kita tahu dah. Meta vitamin dan sebagainya. Syarat dia kena ambil timbang. Kena pergi pecah dia punya apa kimia apa semua, pecah.
Hak betul tu duk ada banyak tu, hak tu. Ya. Padahal mereka hak hisap, dia bukan hisap. Bukan mereka pergi balik, mereka pergi proses ambil hisap tu. Ya, tak ada. Mereka pergi hisap, hak tu juga. Macam dengan ganja dan sebagainya. Eh, dia pergi ambil, nanti dia buang. Eh, apa, apa, dia macam-macam lah. Akak lah. Eh, biji lah. Apa nama, tembakau lah. Dia buang. Sekilo mau tinggal 100 gram, kawan tu terlepas. Dia banyak lah teknikal-teknikal mereka main ni. Sebab tu mereka tak takut. Tapi kalau kerajaan buat undang-undang, menjual saja hukuman gantung sampai mati. Taubatlah home, mereka tak jual. Kan, ada pun seorang dua je lah. Tapi tak beranilah orang nak jual. Sebab apa? Jual saja kena gantung. Ni siapa duk ada lebih kurang ni? Ni sebab kita nak membenarkan benda tu berlaku. Kan, sebab tu kita ada lebih kena, apa lebih kena gantung. Kurang tak kena. Dia pun main, tentang tu kita jadi ni, jadi bengong kita. Kan. Okey, tuan-tuan, Burundi. Burundi, ya. Ramailah ni. Cuba kau pula buat live. Okay. Menteri Kesihatan lepas PrEP kata mengalakkan LGBT. Waalaikumsalam. Man Black. Orang kutuk solat orang Islam, kerajaan diam. Betul juga apa yang Syafiq kata. Saya sokong bab ni. Lah, saya beritahu tuan-tuan. Saya anggota 9 tahun. Saya bukan setahun dua. Takat. Aduh, tak larat lah tuan-tuan duk baca report ni macam-macam benda jumpa lebih daripada tu. Lebih daripada tu ni jumpa. Kan, hak sanggup jual anak sendiri jadi pelacur pun ada. Kan, ni main-main dengan. Sebab dia dah, dia otak dia dah tak betul. Dia bila dia kenal benda tu, dia otak dia dah jadi mereng. Bila dia dah jadi mereng, dia semua benda dia sanggup. Dia apa bagi dia, dalam hidup dia tak ada makan, tak ada apa. Kan, ada benda tu pun jadi dah. Bini dia pun dia jual. Dia sanggup hantar bini dia pergi main dengan Bangla, dengan Nepal semata-mata. Dia nak benda tu ya. Dia dapat benda tu tak berah. Bini dia duduk main depan dia tak berah. Kan? Jadi ini masalah mereka ni. Itu saya kata dia jadi trauma. Walaupun pihak polis berjaya tangkap dia. Kan? Dan menyelamatkan keluarga dia. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Jiwa bini dia tu mati selama-lamanya. Sebab dia trauma ni. Kesan kepada trauma ni dia susah tuan-tuan. Sebab dia tidur malam-malam. Saya biasa jumpa ada seorang ni. Kan, mangsa roboh lah kan. Dia tidur malam-malam bangun. Wah, jadi yang tu kan. Kita gila sih. Kan, jadi dia membawa kesan yang berpanjangan kepada orang tu. Sedangkan bukan salah dia. Kan, kalau 9 tahun 185 ya. 185047 ya. Bagi tahu direct tu. Kan. Okey ya. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu saja di FB ya. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.